Mabrut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammad selaku jamaah Masjid Ahmad,
Alhamdulillah di tangan kita juga hadir Pak Rewanya dulu dari Dinas Pendataan Pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap sekarang berubah itu BPPT. Alhamdulillah hadir juga tengah-tengah kita semua Bapak Ketua RW 02, Bapak DKM, Sekjen Pengurus, Ibu-ibu Majelis Taklim, kemudian para Ketua RW, ada 16 RW Pak di Majalengka. Maaf belum semuanya hadir malam hari ini. Kemudian juga tim penanggulangan banjir Pak Jaya, para sesepuh dan sesepuh tokoh masyarakat. Bantuan yang 100 juta per RW, per PKK kelurahan, per LPN kelurahan, per Karang Taruna kelurahan, alhamdulillah bisa diimbangi dengan suara masyarakat yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu saya sama pemerintah Kelurahan Majalengka menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan setingginya kepada ibu semuanya yang telah berkontribusi besar membantu pemerintah kota menjalankan agenda-agenda prioritas dalam rangka berkunjungnya Bandung Juara. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Wakil Wali Kota, selamat datang Dujung Sumping di RN02 Kelurahan Majalengka, dan kehadiran Bapak yang biasa menambah tekad semangat motivasi kami untuk terus berjuang bagaimana membangun terwujudnya Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera. Mungkin itu Bapak Ibu saya, akuntan sebagai Bapak Kerangana, kita di Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berpanjang waktu lagi, kami persilakan kepada Pak Ode untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil ma'rifati iman wal Islam an'ama alaina ni'matid da'wah wa risalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak Camat Cijendok, ya, sebagai warga di Kelurahan Majalengka, yang saya hormati Pak Lurah Majalengka, Pak Jendokin, Bapak Ketua DKM, Ketua RW 02, unsur masyarakat, tak lupa yang saya hormati para ulama, tokoh masyarakat, jamaah masjid Rahmat, yang insya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewadai merasa patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini bisa bersilaturahim yang kedua kali di minggu yang sama, ya. Waktu itu hari Sabtu subuh, tahun kemarin ya. Sekarang hari Sabtu juga saya datang ke sini, ya. Sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara bahwa pertemuan malam ini sebagai follow up daripada pertemuan hari Sabtu kemarin waktu subuh keliling 10 jamaah. Rasanya saya baru pertama kali ini dalam waktu seminggu ini, sepekan ini bisa bersilaturahim dua kali. Baru kali ini Pak dengan mesin ini. Jarang terjadi seperti ini Pak. Pertanyaannya mengapa saya begitu concern untuk hadir malam ini? Karena saya tertarik dengan kondisi existing program kegiatan yang dilaksanakan khusus di RW 2 dan umumnya di Kelurahan Majalengka di sini luar biasa. Dari diskusi kemarin luar biasa dan barusan disampaikan oleh Pak Lurah. Luar biasa memang
kolaborasi yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Majalengka ini sudah sangat luar biasa. Padahal kolaborasi itu merupakan salah satu pilar kami pemerintah Kota Bandung dalam membangun Bandung yang umum nyaman dan sejahtera. Visi kami membangun Bandung yang umum nyaman dan sejahtera itu diantaranya menggunakan tiga pilar. Salah satunya adalah kolaborasi. Yang pertama inovasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga desentralisasi. Itulah yang menjadi asbab saya sangat semangat untuk datang ke sini malam ini. Bapak dan Ibu jamaah, adapun dari hasil kemarin kita diskusi kecil setelah kita sholat jamaah, saya ingin mencoba sharing hari ini ya, dengan jamaah di sini, pertemuan di sini ya, untuk mencoba membangun Bandung ini melalui sebuah konsep membangun RW mandiri, membangun kelurahan mandiri, membangun kecamatan mandiri, yang insya Allah kesananya akan membangun kota mandiri. Hal ini saya terinspirasi ketika saya membuka bagaimana sejarah seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau itu diangkat menjadi khalifah, dilantik menjadi khalifah, sangat luar biasa para bapak ibu, tidak membutuhkan 10 tahun kalau di kita 2 periode barangkali kepemimpinan, bahkan tidak membutuhkan 1 periode pun tidak sampai, beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz ternyata hanya cukup membutuhkan waktu 2 tahun 5 bulan memimpin menjadi khalifah, mampu merubah masyarakat yang tadinya sangat banyak mustahiknya. Ketika keluarga itu eksis, maka insya Allah bakal eksis umat. Umat eksis, maka negara akan eksis. Nah, tataran ini saya mencoba disebut keluarga itu dari mulai RT, rukun tetangga, rukun warga RT di sini. Itu yang saya tarik sini. Nah, ketika saya diskusi studi banding ya, saya diskusi dan sharing dengan teman-teman di Sukabumi, ternyata di Sukabumi sudah ada permasalahan itu luar biasa. Padahal di Sukabumi itu kan di sebuah desa Nahalan namanya, Kecamatan Cicuruk. Mereka punya penghasilannya, warganya itu rata-rata cuma antara 20 sampai 40 ribu per hari. 20 ribu kan sampai 40 ribu per hari. Kenapa? Karena mereka memang buruh tani, bukan petani tapi buruh tani kebanyakan, mayoritas. Dengan konsep yang seperti sedang kita gulirkan dengan saya beri hari ini, ternyata mereka luar biasa. Caranya adalah dengan cara ada impak kalau di sana ya mungkin cara kita tidak besar sama kita sifat bersikap pakai aja amati tiru dan kita kembali memodifikasi dari kita sesuai dengan kebutuhan kita barangkali. Kalau di sana ternyata konsepnya dari ibu-ibu ke warna ibu-ibu itu kan barangnya apa saja kan ayam 20 ribu tergantung penghasilan barangnya itu diambil makanan itu 2,5% dari bahannya kalau di sana itu ya. Bahannya 20 ribu berarti 500 rupiah disimpan di kencereng, di topres, di marga. Bahannya 40 ribu ya. Itu ternyata bahwa terkumpul pada bapak luar biasa, terkumpul per bulan di sana itu sekitar 28-30 juta per bulan satu kelurahan, dan itu dipakai untuk tadi pengelolaan.
pembangunan program-program kemandirian kewilayahan seperti itu. Nah, saya ingin itu sedikit gambaran informasi yang sudah melaksanakan juga seperti itu. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa konsep kekuatan pembangunan itu adalah ada dari top down dan bottom up. Ya. Kalau top down Pak, kan kami sudah ada di PPPK Punten Paksa Indonesia, namanya Kota Bandung. Pada Kota Bandung kita punya program pembangunan PPPK, penggelontoran anggaran yang jumlahnya sangat signifikan, hampir di atas 209 miliar PPPK itu kita gelontorkan untuk masyarakat. Sekarang kita mau tahun kedua ya? Ketiga. Ketiga sekarang. Itu Pak. Nah, ini kita sudah bisa memberikan tahun lalu dan sudah ada. Kemudian saya ingin tadi bottom up juga. Ini potensi ternyata bottom up lebih besar daripada kemampuan APBD yang diberikan kepada masyarakat. Lebih besar, Pak. Nah, cuma persoalannya barangkali mungkin saya ingin sampaikan juga. Yang pertama, kesadaran berimpak ini pada masyarakat kita memang masih belum merata. Kenapa belum merata? Kalau tujuan agama, saya melihat mungkin ada kesalahan dari awal kita, para ustaz, para kiai, ya kita semua memberikan penjelasan tentang Islam. Seri ini yang saya sampaikan seperti ini, nanti kita lengkapi, kita sempurnakan dengan diskusi. Barangkali nanti malah sekarang Pak Samad di sana barangkali untuk menyampaikan sedikit apa yang sedang dikerjakan oleh beliau di saat di Cicano. Barangkali ini juga sebagai informasi barangkali sharing dari Pak Samad Cicano. Silakan Pak Samad untuk serta teknis yang ada. Tidak jauh seperti itu. Tidak jauh seperti itu. Tapi kalau dasar wisma itu sama, itu relawan itu setiap orang biasa gitu. Ini kita beda. Kita bangun kesejahteraan sosialnya berdasarkan pemahaman kita terhadap zakat infak dan sedekah. Ini yang membedakan. Naik ke arah ketiga RT. Di tingkat RT dari kalau bicara 100 orang tadi, 100 orang, 10 masuk ke tingkat RT. Nah, di tingkat RT itulah kita bangun sebuah percepatan yang lebih besar. Di percepatan lebih besar itulah dikumpulkan dalam bentuk baik rumah yang disepakati bersama oleh Pak RW dan Pak RT dan juga presiden setempat. Jadi intinya tadi sebelum oleh Pak Wali Kota bahwa yang paling penting adalah bagaimana top down saya mendorong ke mereka, tapi yang penting adalah dari bawah ke komunitas dulu. Setelah kompak muncullah kebersamaan, dan kebersamaan itu muncul kepercayaan. Nah, kepercayaan itu tentunya juga akan teruji, akan teruji. Ya, ini kita juga masih belum satu tahun, masih awal, masih embrio. Bagaimana kita membangun kepercayaannya? Nah, kepercayaan yang paling penting adalah sebuah lembaga kepercayaan tadi menentukan sikap, hoyok tahun. Wah, keinginan banyak Pak. Hoyok nama rumah yatim. Ayo nama rumah tahfidz Quran buat anak-anak. Ayo nama sekolah buat penceramah segala macam sesuai. Pas diantara gitu. Di antara 16 RW itu ada yang memang tidak sampai itu. Kemudian ada juga yang memang sangat memperhatikan satu sama lain karena kondisinya mungkin punya kesamaan gitu. Dari segi ekonomi, dari segi kondisi lingkungannya, tapi ada juga beberapa yang kondisi tidak seperti itu. Saya kira ada yang agak putus kalau bahasa kalau aing-aingan itu kan, tidak kenal. Sapa pun tidak mungkin kenal mungkin agak mudah. Oh, kebersamaan. Hal yang kebersamaan itu hal yang mudah diucapkan, tapi luar biasa berat ya perjuangannya Pak menghadirkan kebersamaan itu. Mawaden itu kenapa diambil di kelurahan Sukaraja dulu? Karena kebetulan saya asli juga di Sukaraja, kemudian
warga sekalanya. Dan saya Pak RW juga pernah jadi Pak RW juga saya. Saya pernah ikut RW. Artinya dengan RW yang lain, ya saya dulu di RW membangun bersamanya saya bangun dulu. Jadi pas sama begitu masuk ke Cisendo sudah kelihatan bersamaan mengawi wajah sarangnya segala macam karena sudah dibangun itu. Itu memang tidak mudah Pak membangun ini. Tapi saya yakin kalau sudah bisa terlaksana hadir bersamaan segala galanya insya Allah akan mudah. Ya, dari atasannya ke bawahan jika baru masyarakat itu bisa percaya masyarakat. Terima kasih bersama-sama. Oh satu lagi Pak Wakil Wali Kota. Saya tertarik dengan Bapak Wali Kota tadi sini. Tetapi samping masalah pemberdayaan masyarakat ini saya ada beberapa hal yang ingin saya usulkan kepada Bapak Wali Kota di luar konteks ini gitu Pak. Atau ingin bertanya masalah Kota Bandung secara seluruhan apakah memungkinkan ini di kesempatan lain gitu ya. Terima kasih Pak, mungkin saya tahu ya. Kalau untuk warga, kalau Pak di distrik RW, ya programnya dengan RW, oleh warga RW, saya RW itu, saya serta RW itu Pak, oleh RW, untuk RW, bersama RW, banyak semua warga di RW, dan untuk mereka sendiri Pak. Sendiri itu Pak, jadi semuanya Pak, tidak bakal up dari bawah semuanya Pak. Dan dibatasi tidak sampai ke hierarkinya, birokrasinya, tidak sampai ke kesempatan ke apalagi kota kota atau kota tidak Pak. Hanya sampai di kelurahan saja di sini. Makanya tadi saya semangatnya adalah semangat terima formal itu loh setingkat kelurahan yang di apa namanya supervisi oleh kecamatan, kelurahan dengan informal di masyarakat tanpa RW, RT gitu Pak, TKM seperti ini harus masuk di situ. Saya kemarin di Sebaraya itu mengumpulkan yang mengundang juga Pak RW, Pak Lurah mengundang. Jadi acara undangan Kupetan Buaka itu Pak Lurah dan diusahakan undangannya kayak gitu Pak kepada merawat bapak sama ibunya, sama istrinya diundang dua-duanya. Dipercaya akan mudah gitu karena dengan dipercayanya itu orang jadi ya betul percaya jadi istilahnya banyak kerja dengan baik. Kalau zakat itu pertama nisabnya ditentukan. Padahal zakat itu kan sudah tahu sekali. Kemudian asmatnya juga sudah jelas kalau zakat itu. Kalau infak aku kan pengamalannya terserah kebutuhan kita. Iya. Makanya saya melihat sebenarnya nanti setiap pagi betul nggak? Tadi setiap pagi juga saya sampaikan. Jadi sepresi kita adalah di infak surat kamu Pak. Karena zakat waktu ayah no, kalau lah tadi dibayarkan gitu kan, jadi sudah ada dibayar sudah ada Allah. Zakat itu kesan aja. Makanya betul yang paling sederhana saya sangat ngajak ke ibu-ibu. Nah ini yang ibu-ibu barangkali di Sukaraja juga ternyata mau aktif ke ibu. Ibu aktif. Jadi memang nanti si kolektornya anu ngambil-ngambil per 10 tuh, per 10 warga itu ibu-ibu aja. Pak ibu yang biasa menetap tempat itu daya, biasa biasa ke dapur gitu kan. Bapak mau ngambil saat ke dapur. Jadi ibu-ibu yang boleh sih. Dan bahkan Pak ibu, ketika kita ada kolektor, ibu kolektor itu tidak hanya mau kolektor mengambil uang saja. Mengambil uang, tapi Tidak pakai komunal.